What's up people? Jumpa lagi dengan Ricky di sini. Dan kali ini aku bawa kabar gembira untuk para pemain game Battlegrounds di Android. Apa itu? Yaitu PUBG Mobile itu udah ada yang bahasa Inggrisnya. Nah, di sini kita masih di beta test, di open beta ya. Jadi belum ada di Play Store Indonesia, adanya di Play Store luar. Cuma kita bisa download XAPK atau mungkin di TapTap atau Quantum udah tersedia juga. Di sini ada dua metode masuk, yaitu guest mode atau Facebook. Dan di sebelah kanan bisa kalian lihat itu ada language. Kita coba cek dulu, ada bahasa Cina dan bahasa Inggris. Untuk repair nggak ada guna kayaknya. Kita coba masuk di guest mode ya. Apakah masuknya melalui Google Play? Oh enggak, kayaknya. Ini nih ada license agreement. Kita accept aja. Dan ini dia. Kita di sini buat karakter baru. Oke, kita pilih yang female. Kita masukkan nama kita. I vampire seperti biasa. Dan memang seperti PUBG PC ya. Kita di sini cuma pakai jeroan aja. Kita pilih face-nya, mukanya dulu. Gak ada yang wah sepertinya. Ini keasiaan ya, kayak lebih ke orang Cina gitu. Rambutnya kita kasih kuncir kuda aja. Warna rambutnya ya standar. Namanya Evampir kan? Oke, sip. Oh, jangan enter. Crit. Di sini ada pemilihan grafik, ini spek low, medium dan high. Aku takutnya agak nge-lag, kita coba yang di medium aja. Dan kalau misalnya di HP kalian tuh masih nge-lag yang di medium, kalian bisa ke low kan. Di sini belum bisa milih ya. Kita gadit aja. Oke. Awal main kita dapat hadiah nih, gimana klaimnya? Oke, bisa langsung diklaim ya. Ada 8 hari sick in sepertinya. Nah, di sini kita tengok di setting dulu. Yang ini versi light speed dan quantum ya. Dan di sini crosshair-nya ada banyak. Kita coba warna biru agak yang ini hijau aja biar enak dilihat. Aim assist-nya enable. Dan bisa kalian baca sendiri. Pick and fire, Groscope, Healing Prompt, ntar. Sini ada pilihan grafik, Smooth, Balance, HD, Ultra. Kita coba Balance. Okekan aja. Untuk Control, standar. Aim nih bisa kalian ubah-ubah. Move. Bisa lebih tinggi atau apa? Fake kills, aku lebih suka yang mode ini ya, setangan. Sensitivitasnya bisa kalian ubah. Pick up, auto pick bisa kita enablekan aja kayak yang di versi sebelumnya, versi Timmy kalau aku mainkan. Audio standar. Oke, di sini kita mainnya solo duo, bisa solo bisa langsung ya, duo squad, tutor ada, kita bisa langsung main. Untuk misi ada, kita collect. Oke, ada daily battle, try your luck, happy team up, open supply crate katanya ya. Berarti di sini ada event. Kita nge-share, kalau nge-share dapat berapa ya? Nge-share di Facebook untuk warming up complete 3 match. Oke. Dan ini login. Kita ambil aja. Siap. Di sini bisa invite friend. Entar. Di sini ada invite friend, terus ada supply. Di atas kalian bisa lihat crew rank, inventory, supplies. Kita lihat di inventory kita dulu. Belum dapat apa-apa ya sama sekali. Dan supplies harga pertama itu 700 dan cuma satu. Kalau di versi tim itu ada banyak. Kita langsung main aja.
Oke, seperti biasa kita dikumpulkan dalam satu tempat untuk lari sama seperti yang kemarin. Oke. Lebih mirip ke versi Quantum ya dibanding versi Timmy. Karena ya namanya Light Speed dan Quantum ya kan. Match start in semenit lagi. Oke. Kok kosong ya? Ini maksudnya apa? Player in cabin 0. Apa nggak ada orang sini? Ntar dulu. Uang. Oh, ngebug tadi. Kok bisa ngebug? Aku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba kita ada di sini aja. Terpaksa kita turun yang di tempat yang terdekat aja. Lebih smooth kelihatannya ya. Lebih enak dilihat untuk kameranya, untuk grafiknya. Dan gerakannya juga. Cuma aku di sini kayaknya nggak ada. Aku pengen tuh coba yang VPS ya, kamera VPS, tapi kayaknya nggak ada fiturnya, fitur untuk kamera VPS-nya. Oke, ada face dan scope, kita ambil aja untuk persediaan. Buka pintunya manual ya. Ada peperangan, kita coba datangin aja. Kok ngilang musuhnya? Kok nggak kena ya? Dia nembak kita nggak kena, kan kita lawan bot atau gimana sih? Kayaknya masih ada bug ya. Aku masih heran, kayaknya masih ada bug soalnya dia nggak langsung mati, nggak langsung tumbang. Di situ aku heran ya, dia masih sempat bergerak walaupun udah ada notif kita ngekill. Dan ini aku nggak tahu entah lawan bot, entah lawan orang. Aku rasa aku lawan bot, bukan lawan orang. Soalnya nggak tahu lah, ini karena level awal jadi dikasih lawan yang sulit. Sulit pula maksudnya. Dikasih lawan yang gampang. Mana tadi mayatnya ya? Itu dia. Seperti biasa auto pick. Tampil yang penting aja. Tapi aku tadi ngambil peluru UMP, cuma pelurunya nggak dapat. Itu maksudnya gimana sih? Gitu. Ya kan aku ngambil peluru UMP, tapi di back tuh nggak ada. Nah ini dia kenanya nih, masih ngebug. Soalnya kan masih versi beta. Oke, kita lanjutkan aja permainannya. Aku nggak tahu nih endingnya gimana nanti. Bakal mati kehabisan peluru atau gimana? Semuanya ke nggak kepik ya. Aku ngepik banyak bandage, cuma kayaknya nggak ada yang kepik. Aneh. Jujur aneh.
Nah, aku buka pintu juga susah. Nggak kebuka-buka. Udah paling aku tap ke opennya. Nah, baru kebuka dia lambat, slow respon. Jadi di sini nge-lag. Serius agak susah jadi kontrolnya. Peluru juga habis. Padahal aku tadi udah ngambil peluru UMP-nya, cuma nggak dapat, nggak ada di tas. Dan aku coba ngebuang peluru shotgun yang udah yang ada, tapi nggak bisa. Nah, nggak bisa. Ini maksudnya apa? Entah karena kontrolnya atau gimana? Di sini ada reportnya untuk para pemain beta versi beta. Jadi kita bisa unstable connection, back on map, tap terus error reconnecting, low function FPS, minimap, display error. Oke. Okay. Kita coba report nanti aja, kita masih main dulu. Karena mungkin karena versi beta. Jadi ya wajar aja lah ya. Nah, kita ambil first aid, tapi tetap satu jumlahnya. Kita coba ambil bomnya. Ah, nggak ada. Padahal kita udah ngambil bom, cuma nggak ada di map, di tas. Ini aku bingung gimana. Pasti bakalan kehabisan peluru nih gitu. Coba kita ambil SKS-nya ya. Ada 30 peluru kita punya. Oke. Okay. Ini mungkin kalau kita bantu nge-report mungkin ya. Bakalan di apanya? Di apa? Direspon sama developernya, bakalan di fix lagi untuk update selanjutnya. Mungkin bisa lebih baik untuk gamenya, karena susah ya, masa kita ngambil peluru nggak bisa. Ini aku lihat orang jalan lah tadi ke arah sini. Oh, aku ditembak. Terus kalau misalnya kita di shoot, kita ditembak, itu kita nggak bisa, nggak ada apanya, apa namanya, tanda kalau kita ditembak. Beda sama versi Timmy. Kalau versi Timmy itu kita tuh tahu di mana tembakan, di mana langkah kakinya, ini mana tadi lootnya. Nah, ini dia. Kita coba ambil lah ya. Kita coba ambil ini, ada peluru AKM. Tapi tidak nambah. Bisa kalian lihat tuh nggak nambah sama sekali pelurunya. Tetap 30 peluru. Wah, ini masih agak kacau ya gamenya ya. Belum bisa dimainkan untuk game-game kita main serius tuh belum bisa. Tapi semoga aja developernya cepat-cepat ngefixkan bug, ngefix apa biar enak. Mungkin terambil, cuma di tasnya nggak ada. Soalnya aku tadi coba reload peluru SKS-nya, 10/30 itu nggak berkurang. Biasa kalau misalnya 10/30 kan peluruku tadi ada sekitar 8, pasti berkurang 8, jadi 3, jadi 10/22 harusnya. Nah, tadi nggak ada. Untuk map udah hampir mirip ya, udah mirip malah sama PBG di PC. Soalnya aku pernah nonton di YouTube tuh ada ini nih, pohon-pohon tandusnya ini. Terus untuk tinggal aku mau nengok apanya? Gurun pasir. Gurun pasirnya. Aku penasaran sama gurun pasirnya. Untuk ngisi darah gimana ya? Oke,
cannot use. Oh, ya sama seperti versi Timmy. Kita belum bisa gunain darah. Kalau misalnya kita belum misalnya vitalitas kita tuh, darah kita tuh belum kurang dari 75%. Ah, dapat. Aku tadi mau coba ngetik ya, ngetik-ngetik tentang book yang ada di game ini, cuma ditembakin dari belakang. Coba kita ketik dulu ya.
Camp. Wow. Tai, nanti. Coba ya. I can drop useless bullet or item. Oke. Mudah-mudahan mereka ngerti sama bahasa Inggrisku yang amburadul. Kita coba naik mobil, apakah ada booknya? Kayaknya nggak ada booknya ya, kayaknya biasa aja. Soalnya tadi pilihan report itu untuk mobil tuh ada perbaikan perbaikan booksnya. Kita coba nyari orangnya, ada orang depan kayaknya. Turun dulu. Turun, cuk. Ya kayaknya kita lawan bot. Soalnya gampang. Sangat gampang. Kalian lihat tuh darah yang aku pakai itu 5 kan, tetap dia nggak berkurang ke 4, cuma darahku tetap nambah. Itu dia booknya. Dan darah aku tiba-tiba drop nggak jelas ini. Oh, kita ditembakin, ntar dulu. Dia diam aja ditembakin, entah kenapa. Aduh, gak kena-kena pula. Dan tiba-tiba dia mati. Dan musuhnya satu lagi kelihatan. Kemana dia tadi? Loh. Ah, itu dia. Tiba-tiba ngilang. Dan tiba-tiba darah kita habis. Sumpah yang gak jelas ini, gak jelas.
Aku kira HP barku sanggup gitu. Ternyata enggak. Dan itu dia sebenarnya, kita coba take screenshotnya untuk ya untuk pamer-pamer ke teman-teman. Gini loh, bugnya masih banyak, jaringannya tuh masih nggak stabil, jadi untuk main susah. Bugnya juga masih banyak, jadi kalau kalian tuh download silahkan saja untuk coba-coba game. Jaringannya sulit dan bisa kalian tadi gimana? Continue aja. Dan itu dia tadi gameplaynya. Kalau untuk kemiripan udah hampir sangat mirip. Dan kita sama-sama berdoa aja semoga ini game cepat rilis, cepat di fix bugnya. Jadi kita bisa sama-sama main. Dan siapa tahu nanti ada yang ngajak aku mabar ya kan. Oke, sekian dari aku, itu tadi previewnya untuk PUBG versi Inggris. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oh iya, satu lagi, kalau kalian mau download, nanti ada aku sediain di link di deskripsinya. Oke, okay? Bye bye.